Petugas gabungan diterjunkan untuk melakukan sidak sekaligus pemeriksaan kendaraan untuk angkutan arus mudik lebaran di Jalan Raya Baros, Kota Cimahi. Petugas gabungan tersebut terdiri dari Dinas Perhubungan, petugas Polres Cimahi, juga POM TNI Kodam 3 Siliwangi. Sasaran kendaraan yang diperiksa yakni bus untuk sarana arus mudik dan arus balik lebaran 2019. Tim penguji dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan pengecekan mulai dari fungsi rem, lampu, keberadaan alat pemadam kebakaran, hingga memeriksa ban dan juga baut pada mesin mobil. Petugas pun memeriksa secara detail surat administrasi kendaraan. Pemeriksaan tak hanya dilakukan di pul bus, petugas pun memeriksa di salah satu tempat keberangkatan penumpang di Jalan Gedung 4 Kota Cimahi. Dari hasil pemeriksaan, petugas masih menemukan sejumlah kendaraan yang tak layak jalan serta menemukan para pengemudi yang masih melanggar aturan, yakni tidak memperpanjang kir atau surat administrasi lainnya. Tak hanya itu, petugas juga menemukan permasalahan teknis seperti kondisi ban yang gundul dan beberapa baut dari mesin lepas. Untuk sementara, petugas hanya memberikan teguran agar pengelola memperbaiki kekurangan. Amit-amit terjadi hal yang tidak diinginkan nanti ketika pada pelaksanaan kendaraan mudik gratis. Jadi semua kendaraan ke-15 unit yang kita gunakan ini kita lakukan pemeriksaan langsung oleh para petugas penguji kendaraan bermotor, dan diharapkan tadi juga ada sedikit temuan kecil seperti lampu mundur, lampu atret mati. Kita langsung sampaikan kepada pihak pemilik angkutan supaya langsung diganti, karena pemeriksaan kendaraan dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pemudik selama arus mudik dan arus balik lebaran nanti. Selain itu, pemeriksaan juga mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.